Ya tadinya kan mau itu nyari ikan reject buat buat dimasak, ternyata di Thailand tuh emang betta tuh nggak boleh dikonsumsi sama sekali karena memang di Thailand tuh bisa dikatakan sakral lah, jadi hewan-hewan yang nggak boleh dimakan. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Ya kalau di sini itu rata-rata spesialis harpun gitu ya. Jadi kalau di Thailand itu petaninya itu konsisten. Apa namanya kalau harpun gitu. Makanya jadi buat patokan kalau buat nyari harpun lah di sini ya gitu. Ini harpun Red Gold Galaxy nih. So. Ya kawan-kawan, gue lagi ada di farm ikan cupang di Thailand ya, special half moon. Nah nanti kita akan melihat Raka dari Fiskinian Store mau borong ikan di tempat di daerah sini. Sortirnya itu di botol-botol gitu ya. Jadi langsung aja kita kesana yuk. Oh ini mungkin harganya beda ini. Ini yang udah siap-siap saji semua nih. Jadi kita kesininya kemalaman gitu ya, kemalaman. Karena besok kita juga mau ke farm lagi, jadi ini kemalaman. Jadi mohon maaf kalau gelap ya. Nah ini di sini ya, jadi di sini Fiskinian akan apa namanya sortir ikan-ikan cupang yang ada di botol. Rencana mau ngambil 100 ekor. Nah di sini. Nah buat kalian yang mau beli ikan cupang yang dipilih Fiskin ini langsung aja di subscribe channel YouTube-nya Fiskinian Store dan Fiskinian Daily, karena di situ nanti akan ikan-ikan yang ini akan dilelang di YouTube-nya gitu. Oke. Okay? Halo kawan, ya hari ini masih di Thailand, masih ya Thailand. Nih gue lagi ngeliput Mas Raka Fiskinian Aquatic. Fiskinian Aquatic lagi sortir ikan yang ada di dalam botol atau ren. Kalau kita bilang ren ya, yang kita kan bilangnya botol-botol aqua. Nah kalau di sini pakai di ini. Oke, okay, thank you. Oh, nggak kelihatan coy. Kelihatan ya? Gelap. Apa serit namanya? Serit ya? Krontel kan? HM masih. HM masih. Half moon. Tapi itu ekornya gitu. Enggak, ini ada putih, bening. Oh, bening. Iya. Oh iya benar. Bening kayak botak airnya. Kayak nah, depan lo bening depan lo. Oh iya deh. Kode ini. Kode. Istrin Bang Diwe ini, jewer nih Bang Diwe nih. Tuh. Tuh, ini HM apa namanya? Paycheck mah ini pacak meces. Ah itu di situ ada salah satu timnya dari Fiskinian Aquatic. Ya Fiskinian Aquatic namanya. Ya. Cuma itu CV-nya, tapi kalau channelnya nggak ada Fiskinian Aquatic. Oh gitu ya. Itu Fiskinian Dede. Kalau yang ramadhan sekarangnya masuk. Berapa ikan ya? 20 lah. Yan. 20 atau 30. Ya 10 iya. Pertama yang di apa? Ada, yang dilihat lu sama lu apa dulu gitu? 20. Pertama warna sih. 10, warna. Iya. Gitu ya. Kedua formnya. Oh, cari-cari warna kan hampir rata-rata mah bentuknya sama warna kayak gitu. Iya. Cari yang bagaimana warnanya?
Ya yang unik-unik biasanya. Yang unik ya, yeah. Yang di Indonesia nggak ada mungkin gitu ya. Ya, nah ini ada yellow fancy. Oh, yellow fancy jarang nih ya. Di Indo jarang ini. Yellow fancy, iya. Dapat ya. Bagi minum ini nih. Di Thailand nggak boleh, beta di Thailand. Pakat ah, apa namanya? Oh, bad fish, it's okay. Oh, tetap nggak boleh. Walaupun reject nggak boleh deh. Because the kita small. It's okay, yes. It's okay, it's okay. But, small. In Thailand, this is you want a beta in five. Yeah, just for content, just for content. Oh, pakat ya? Pakat. Just for content YouTube. No. In Thailand. Thailand. Oh, Thailand. Thailand not live. Oh, okay. Apa kata? Apa? Enggak bakal enggak suka orang Thailand. Oh, gitu ya. Boleh enggak dimakan? Bisa dibully. Okay. No. It's okay. Yang mana lagi ya? If not sexy. Kedamaian. Insyaallah damai di mencolok. Ada lagi apa sih? Gimana? Ya tadinya kan mau itu nyari ikan reject buat dimasak. Ternyata di Thailand tuh emang beta tuh nggak boleh dikonsumsi sama sekali karena memang di Thailand tuh bisa dikatakan sakral lah, jadi hewan-hewan yang nggak boleh dimakan. Nah, ini buat gua gini aja lah. Oh, ini gak ada yang ini ya? Yaudah. Oh, tapi kelihatan ininya. Nah, kalau gini. Aduh, baterai gua lobet lagi. Nanti minjem buat map ya. Nah, ini bagusnya nggak merah, nggak merah ini aja. Ini yang ini. Gimana ya? Masak belut mau? Nggak tahu, masak belut, weh. Sama, ah? Masak belut aja. Ya udah. Numpang masak gitu ya? Konten. Nah, ini lagi ada masyarakat nih lagi pilih-pilih ikan buat dibawa ke Indonesia. Iya, masyarakat ya? Yoi. Ini ada campur nih, ada HM Fancy, HM RGG. Iya. Dan yang gokilnya kita habis milih harganya mahal-mahal tadi ya di sana. Iya. Nah, di sini ternyata harganya disamain. Makanya kita langsung cari-cari jackpotan di sini. Paling seru gitu kalau udah harga disamain, kita bisa dapat harga ikan jutaan, harga ratusan ribu gitu. Sama harganya di sana gitu. Bukan, maksudnya harganya dipukul rata, ibarat kayak misalnya ya contoh nih, misal dianggap 100.000, udah bebas pilih harga 100.000. Berarti pinter-pinter kita ya gitu ya? Iya, pinter-pinter kita nyortir ikan, sama ya harus telaten, kita harus nyari sebanyak ini. Jadi pertama yang dicari apa nih masyarakat yang pertama dicari? Yang pertama dicari pokoknya yang unik-unik, kayak tadi dapat Harpoon Tanco, HMRGG. Ini bahanan HMRGG cuman kurang. Oke, di tengah-tengah cakep-cakep tuh gue tuh. RGG-nya tengah-tengah itu tuh yang itu. RGG tadi gue ngeliat kayak RGG-nya. Dia bantu milihin apa gimana itu? Enggak itu. Enggak tahu. Ini milih apa nih ya? HMR kacing gak usah dong. Ada HM Fancy. HM Fancy aja sih. Iya. Cari yang benar. Banyak ya. Jadi di sini pakai lampu karena udah malam banget ini. Udah malam banget di sini. Nanggung soalnya besok kita mau pergi lagi, jadi malam-malam di sini masih sore-sore ikan. Udah gitu cahayanya kurang. Jadi malam. Diizinin, Ah. Oke. Opening sini aja. Opening. Liatin perhatiin ekor ya. Kalau nggak lebar jangan. Nah, kawan-kawan kita lihat pilihan-pilihan yang mau dibawa ke Indonesia nih. Ini tuh kayak masih bahan mandiwe. Iya benar. Bentar. Kalau mandiwe, bikin mandiwe kali aja ada yang cakep. Oh iya. Boleh. Nah, gue dikasih kesempatan nih buat apa namanya, buat ngeliat, buat sortir. Iya, kita milih-milih.
jadi kelok. RGG mau enggak, Kak? Boleh. Itu. Kayaknya itu sortir orang aja deh, Bang Boy. Iya, makanya gue pengen lihat. Emang enggak boleh? Enggak tahu. Enggak boleh tadi mana deh. Tadi parah. Dari daerah sini ya. Dari sini. Ya? Iya, banyak yang selo-selo ya? Yang selo-selo kan ini. Aduh, ribet juga ini sampai gini. Aduh, mumet pilihnya. Gimana? Lagi di bawah? Kok di bawah? Tinggalan. Ini udah jalan? Udah. Baik sekali. Jadi mau ambil berapa, Mas Raka? Ini minimal 100 ekor di sini. Nanti dikirimnya via transceiver gitu. Dikirimnya ya. Berarti sampai ke Pondok Cabe tanggal 10 sampai tanggal 12 Desember. Oh. Rada lama sih, cuman enggak apa-apa di-subscribe dulu aja ya, guys ya. Iya. Nih, yang. Cakep enggak ya kayak gini? Oke, begini. Oh. Dia nanyain channelnya, A. Channel siapa? ADD sama satunya. Dede Inoen. Sama satunya DIY maksudnya. Ini apa yang tinggi? And another one is DIY. Ya nggak mau lihat tuh yang DIY. Hello. This specialist for beta. Spesialis for beta. This is beta only. Beta only. Mi. Hmm. Ambil aja kan. Oh iya deh. Nanti ada yang enggak boleh ya, enggak dikirim sama dia biasanya gitu. Oh gitu. Pelit amat. Kalau yang di sini rada ngejaga gen dia. Iya gitu ya. Coba gua tadi lari ke lubukannya. Yang base kayak gini nih. Heeh. Femelan semua. Iya, digabungin banyak ya. Enggak dibolehin. Iya. Susah nyari femelan tuh. Ini ukurannya apa sih, Kak? Ini ya. Fancy ya? Yellow fancy. Yellow fancy. Yang ini tanco tapi badannya koi cooper ya. Kurang ya? dia video call dulu sama bini. Kerja ayang. Yellow ada. Yang ini base gun avatar ya, cari yang avatar ya. Yang dapat ya. Almun avatar ya. Almun avatar dengan harga segini sih worth it banget ya. Apa itu? Almun avatar. Oke gitu. Ya, Almun avatar. Wah, ya Almun avatar sikat aja ya. Kalau udah satu daratan, udah satu daratan tuh. Udah satu daratan tuh.
Tuh belum ini apa tadi, cuma belum pada ini ya. Belum pada pecah ya. Belum pada pecah. Nah, ini nih. Yan mau, Yan? Cakep, Yan? Oh iya iya iya. Kelihatan. Coba. Mangat. Enggak nyari-nyari batang kayunya tuh. Nah, nanti kawan-kawan yang mau ikan cupang ini dipantau aja di live streamingnya YouTube-nya dari Fiskinian official dan Fiskinian daily. Terus juga nanti ada toko PD dan Shopee-nya kalau mau bukan ikan Thailand ya. Beberapa ada ikan Thailand nanti di Tokopedia sama Shopee. Kita bantu-bantu cari nih mas Raka, siapa tahu. Nah, itu ada yang mau ngomong lagi tuh pakai translate. Ya dia mau ini apa? Jadi kita ngomongnya pakai translate, Google Translate tuh. Tuh krep krep kanan. Cap mantap apa ini ya? Apa katanya? Ada nah, cap, cap me. Nah, oke. Okay. Dia sampai sama halo. Apa kak? Nah, aku nanya bisa pakai Grab enggak sih? Takutnya kalau dibeliin takut ini babi. Boleh kok, ambil aja. Oh, buat makan gitu. Emang sini ada Grab? Ada, di sana ada Grab. Maksim kayaknya. Grab ah? Aku biasa kemana-mana nggak Grab. Yang kerja dulu ya. Kita lagi berburu waktu ini ya. Banyak yang kosong ini sini. Iya. Ah, ini tancap. Wow, kosong di sini. Iya, makanya nih. Aduh. Enak kalau farmnya benar-benar penuh, ketata rapi, Pak. Kecil ya, di sini kecil ya, sama sih. Belut. No, no fish slider. Fish slider. Fish titit. Ikan kontol kata itu. Benar sih. Lendir-lendir gimana gitu. Kosong ya? Oi. Oi. Oh iya, sorry. Kamu. Yan, di situ mantep-mantep nggak Yan? Wow. Siapa ya? Hah?
slow. Oh, slow. Oke. Sorry. Ya, nah, pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Balikinnya pelan-pelan. Karena ikan stres. Oh, gitu ya. Nah, mungkin cuma sampai situ video dari gua. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Tetap semangat untuk nonton channel ini dan juga semangat ini percobaan. Salam Cupang Indonesia.